Penggemar BTS atau ARMY asal Indonesia akhirnya bisa menyaksikan idolanya di layar kaca tanah air. Boy band asal Korea Selatan ini tampil di acara Waktu Indonesia Belanja TV show Tokopedia. Pada Rabu malam, boyband asal Korea Selatan BTS tampil di acara Waktu Indonesia Belanja TV show Tokopedia yang ditayangkan di SCTV dan Indosiar. Acara yang dipandu oleh Luna Maya, Raffi Ahmad, dan Tiara Andini ini sangat dinanti-nanti oleh para penggemar BTS yang disebut ARMY. Karena selain tampil menyanyi di layar kaca, ada juga wawancara eksklusif dengan para personel BTS. Dalam wawancara tersebut, para personel BTS menceritakan kegiatan-kegiatan mereka selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk di rumah saja, seperti belajar online hingga olahraga di rumah. 저 요즘에 인터넷 강의 듣습니다. 오, 영어. 오. 인터넷 강의 신청해서 책이 배달 택배 와서 인터넷 강의 하루에 1시간 들으려고 노력합니다. 오. 공부를 꾸준히 말의 내공을 지금 네, 꾸준히가 아니라 지금 2일 됐고요. 아. BTS, acara ini juga dibintangi sejumlah artis tanah air seperti Noah, Weird Genius, Raisa hingga Wali. Tim liputan SCTV melaporkan.